itu mudunya langsung kok lek turunkan laporan ning polsek polsek kita kok jadi tetap PJUP tetap harus diturunkan kalau masuk ke wilayah iya mudunya kita kan bagian terminal nih terminal dulu di nasi Singapura nih kalau kita batas 100 nah iso terminal itu pangkalan pangkal sama terminal gak boleh sampai turun dua gimana dong. Dulu tuh wek kisah ya wek Banyuwangi Beach sama KP3 terminal bagian terminal nih terminal kan di nasi Singapura nih kalau kita batas 100 terminal itu pangkalan pangkal sama terminal gak boleh sampai turun tuh wek gila diamu gak bisa digeser sampai utih nih ini kalau ada online yang ngambil secara langsung istilahnya ngambil-ngambil nyuri langsung dibawa ke polsek difoto motor atau mobilnya bawa ke polsek nih sama saudara tua saya ini wis melontok gepeng nih jalan nih dulur ini perbatasan ini konvensional KP3 sampai Banyuwangi Pit wis dulur bisa ngambil hah dulur bisa ngambil ya kok dulur Banyuwangi Pit untuk yang ngambil di pelabuhan pamanku jaraknya kalau utara ke KP3 atau jalan lingkar nggih KP3 jalan lingkar ya ke selatan Banyuwangi Pit kalau ke selatan dulunya Banyuwangi Pit lingkar Perli jadi lebih dekat daripada lebih dekat dari Perli. Yang perjanjian lama sudah dikasih kelonggaran lagi kelonggaran kurang kelenti dulu sebenarnya gitu ya kelonggaran terus susu berbu ini macin ketapa ya boleh kerosok albiain masuk ngopi ulung ya ayo para ngopi ayo ngarpa ayo ayo halo 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 saudara saudara kami dulu tuh gue ke kamu ya paman halo 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 wes mari wes podo anu nih kayak gini ya benar dulu tuh gue ke alhamdulillah ketemu titik terangnya pun ya amin amin suhu-suhu ini kan terang semua kita lagi lari kukar hah? Lagi lari kukar acaranya masih marah ya sepuran ya iya kan gua ingin marah sih real oke, hukai bro yang lain dari persatuan itu turunkan gua laporan yang polsek ini yang goker yang asli yang persatuannya yang resmi itu Tangerangnya mudunya langsung kok turunkan laporan yang polsek polsek kecil tapi tetap PJUP tetap harus diturunkan kalau masuk ke wilayah iya mudunya bisa ada saksi cuma foto aja diturunkan penumpangnya tanpa ada saksi laporan kali dua iya. Jadi intinya pamanku untuk online khususnya kalau ngambil orderan tanpa yang disepakati komunitas yang ada di dalam tadi yang rembuk di Dinas Perhubungan yang tidak bergabung dalam komunitas tersebut nanti dibawa ke polsek kalau ngambil orderan istilah mencuri-mencuri itu katanya saudara kita saudara tua di jalan. Makasih. Nih ketemu. Iya, yes, Kang. Ya. Ketemu lagi mulai karang. Oke, okay, Sun. Oke. Monggo, monggo. Bentar ya. Oke. Ya, sudah ketemu merana gua. Nah, ini wartawannya ini. Ini baru datang media online-nya. Media online-nya ini. Media online-nya. Ini media online-nya baru datang ini, Pak Manggu. Kita ngobrol-ngobrol banyak di dalam Dinas Perhubungan Banyuwangi. Wartawan.
kawin. Yo. Terima kasih para jurnalis, bisa kami sampaikan beberapa informasi terkait penyelesaian antara angkutan online sama angkutan konvensional yang kemarin ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Dari hasil rapat ini, kedua belah pihak menyepakati ya. Yang pertama, dari online, angkutan online itu harus dipasang stiker. Stiker identitas bahwasanya mobil itu online. Penempatannya di kaca depan. Yang kedua, terkait sama titik jemput ataupun titik ya, fokusnya di sana di daerah selatan, ini disepakati di halte Desa Ketapang ya, atau Banyuwangi Beach di sana selatannya Pak. Yang arah utara ini titik yang disepakati yaitu di wilayah KP3 ya. Namun demikian, dari hasil kesepakatan ini, nanti teman-teman paguyuban akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu ke DPR, mungkin ada acara hearing, sehingga aturan ini baku. Ya. Kami selaku pemerintah mengharapkan agar supaya pelaksanaan angkutan ini bisa kondusif. Artinya apa? Setiap penumpang itu bisa dilayani sesuai dengan tujuan dan nyaman dan aman. Sehingga Banyuwangi khususnya bisa melaksanakan angkutan ini dengan baik. Terima kasih. Kalau ada yang melanggar Pak, sanksinya apa? Ada sanksinya ya. Tadi sudah ada kesepakatan bahwasanya jika ada melanggar, pihak apa namanya operator ya, itu aplikator akan meng-close mereka, waktunya nanti akan ditentukan. Jadi jika ada online yang melanggar itu pihak operator akan meng-close, sedangkan dari paguyuban konvensional otomatis ada sanksinya, mungkin berupa sama tidak boleh mangkut sementara. Oh, berarti dari ada pemerintah di sub sendiri ada kontrol untuk driver online ini Pak ya? Otomatis ya, kami bersama kepolisian, bersama kelurahan nanti akan senantiasa mengawasi dan mendampingi Pak ya, mengontrol terkait sama pelanggaran. Oke. Oke. Terima kasih Pak Bujo. Saya belum tahu persis ya, tapi nanti kami akan meminta terkait sama jumlah online-nya yang di perahu. Ya. Dulu 300 dulu, tapi sekarang gak sampai 100 semuanya. Iya. Untuk paguyuban online berapa yang ikut sini Pak? 16 ya. Jadi intinya kalau ada yang melanggar nanti ya, dilaporkan. Kan dia punya grup sendiri ya. Jadi dari ini nanti kita buatkan semacam lembaran ini, kesepakatan, nanti beliau akan tanda tangan dan itu disebarluaskan ke teman-teman. Pak, kalau yang online tanpa stiker itu berarti bisa dilarang untuk sana untuk penumpang. Itu yang menyanksi nanti yang konvensional. Jadi mereka punya sanksi, mungkin sanksi apa ya, ditegur sampai diturunkan. Ya, artinya yang ilegal tanpa adanya stiker, yang tidak ikut komunitas ini, berarti diberikan sanksi ya Pak ya. Sanksi, ditegur, bahkan bisa diturunkan. Oke. Berarti kesepakatan yang dulu gugur. Gugur ya, Pak ya. Jadi ya, diperbarui lagi Pak ya untuk kesepakatan. Oke, terima kasih. Ya, itu kesepakatan. Nah, nanti ada kesepakatan. Ya. Ya. Cukup ya. Terus ya.
Oke. Semangat pamanku. Semangat, semangat, semangat. Ya, tetap ya, semangat ya. Semangat. Oke, yang penting semoga, Pak. Oke, terima kasih. Kita meminta kepada perwakilan kita yaitu para dewan di DPRD untuk kita dengarkan supaya apa? Supaya kedepannya mis-mis atau kejadian-kejadian yang selama ini terjadi itu tidak ada kejadian seperti itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa poin sambil menunggu adanya hearing di depan perwakilan yang ada di sisi ini ada beberapa yang disepakati. Yang pertama adalah untuk para penumpang baik itu penumpang dari stasiun maupun dari ASDP maupun dari pelabuhan Tanjung Wangi dan terminal di Tanjung, kita bersepakat sambil menunggu adanya hearing untuk di wilayah selatan para penumpang itu pengambilannya di halte Balai Desa Ketapang. Untuk di wilayah utara disepakati sementara pengambilannya di KP3 Ketapang. Nah, untuk warga masyarakat Ketapang sendiri mereka diberikan kebebasan. Jadi tidak ada batasan, mereka harus berjalan di seperti penumpang-penumpang yang menggunakan jasa transportasi seperti ASDP maupun dari stasiun gitu. Poinnya adalah kita berterima kasih kepada para pelaku jasa konvensional yang sudah sudi mau duduk bareng bersama kami, dan juga kami juga berterima kasih mewakili rekan-rekan dari online kepada para pihak yang sudah mau membantu memfasilitasi untuk kami bisa duduk bareng di sini untuk mencapai yang namanya kesepakatan. Tapi poinnya adalah kesepakatan ini bersifat masih sementara sampai nanti kita adakan hearing di DPRD. Secepatnya kita nanti akan mengajukan permohonan di DPRD. Jadi peraturan tersebut tidak berlaku untuk warga Ketapang? Iya, ini hanya berlaku untuk para penumpang, baik itu penumpang kapal yang di ASDP maupun penumpang kereta yang di stasiun. Terus untuk masalah listrik tekniknya gimana? Ya, salah satu tadi permintaan dari rekan-rekan jasa konvensional untuk membedakan apakah ini online apa offline, mereka meminta untuk memberikan identitas. Khususnya itu R4 apa R2? Untuk stiker tadi disepakati bahwasannya masing-masing komunitas itu akan memberikan stiker di anggotanya. Jadi kesepakatan tadi itu kita terdiri dari beberapa komunitas, ada komunitas LOS, AOS, Gandrung, BDUB, nanti akan memberikan kepada anggotanya stiker di kaca depan. Keputusannya seperti itu untuk membedakan biar rekan-rekan konvensional tahu bahwasannya ini kendaraan offline apa ini kendaraan online. Jumlahnya yang dipasang stiker nantinya? Kalau masing-masing anggota, masing-masing komunitas berbeda. Minimal ada yang 40 sampai bisa sampai ada yang sekitar 100. Jadi di bawah 100 itu ya atas 40 lah, masih duluan gitu. Untuk objek juga itu ya? Enggak, ini hanya berlaku untuk roda 4. Iya, roda 2-nya tidak berlaku untuk roda 2. Jadi hanya berlaku untuk roda 4. Keseluruhan jumlahnya berapa? Keseluruhan komunitasnya roda 4 ini komunitasnya kurang lebih di Banyuwangi ada 8 komunitas. Untuk roda 2 enggak apa-apa, bebas. Untuk roda 2 bebas, tidak ada zona-zona yang dibatasi. Ini hanya berlaku untuk kita para pelaku driver online roda 4 khususnya.